Hai guys, kini Debbie mulai menggunakan hijab, dan inilah live TikTok Debbie yang sedang belajar baca doa diajarin sama penontonnya. Dan katanya sering diajarin juga, membaca ayat-ayat pendek sama Ari Agassi. Dan juga di video ini Debbie klarifikasi tentang dirinya yang dulu sering marah-marah. Dulu dia sering marah-marah, itu hanya untuk menarik perhatian penonton saja. Katanya inilah yang sekarang sebenarnya dirinya. Ayo, simak video selengkapnya sampai selesai. Komal sama anak-anak itu aku kan kayak jarang komunikasi sama Diva kan, kayaknya ada 5 bulan gitu deh. Akhirnya aku ketemu lagi dan Diva bilang, sumpah aku beda banget, dia bilang kayak gitu. Tapi aku nggak ngerti bedanya di mana. Belum ngantuk lo deh, belum selalu roasting Ari. Ya itu kan guys, enggak beda lah coy, kayak beda gue toxic. Gimana ya ngomongnya, roasting Ari itu tuh biar seru. Kalau kalian nonton kayak aku diem-diem doang, apa yang mau dia nonton? Bejir pakai aja berarti tiap hari deh ya. Lo sih benar malam kayak agak sih, mana lagi live sama Diva deh. Dia lagi sibuk banget, sumpah dia sibuk banget, orang tersibuk anjir, udah kayak DPR. Dulu gak bisa diem. Hah? Sekarang aku juga ngomong. Ya namanya live, masa diem sih guys? Kan live itu menghibur. Udah, intinya adalah bedanya dulu sama sekarang. Aku dulu ngomong kasar. Kalau sekarang aku mengurangi ngomong kasar. Kalau bisa jangan sampai ngomong kasar. Terus kalau dulu kayak aku tuh selalu marah-marah, kayak apa-apa nggak marah, terus kayak pokoknya aku dikit-dikit marah. Tapi sekarang aku tuh kayak nggak marah-marah lagi, karena ya nggak tahu kenapa ya. Gue roasting Ari sampai kena mental. Enggak anjir, dia nggak kena. Dia gak kena mental, cok. Kalau dia kena mental. Dulu ngomong lu nadanya medan banget, sekarang nada lu kayak tete-tete sudah. Karena, iya, itu Diva juga ngomong tahu. Kayaknya gara-gara Ari gak sih? Ari kan langsung ada Sundanya kan. Seru ya marah-marah dia. Seru. Kayak dunia tuh milik kita. Dunia tuh milik sendiri rasanya. Kayak kita bebas marah-marahin orang. Tapi marah-marah aku itu hal, maksudnya gini, marah-marahnya aku itu bikin kalian jadi nggak suka sama aku, atau bikin kalian jadi seru nontonnya. Jawab nggak? Kalau nggak jawab, salfok sama tasbih. Gak ada tasbih anjay. Jadi seru ya kan? Coba kalau aku gak marah-marah. Apa sih ini orang diem-diem doang? Masih kayak gitu. Lo marah-marah selalu lah Dep ya kan? Karena marah-marah aku tuh bukan marah-marah emosi. Maksudnya marah-marah aku tuh marah-marah orang tantrum aja. Jadi bumerang buat lo Dep kalau lo marah-marah. Iya. Sumpah iya. Jadi gini-gini. Kayak aku tuh ingin menghibur orang. Aku pengen menghibur orang. Terus dengan karakter aku yang kayak, aku tuh cewek Medan, cewek Batak yang kayak pemarah. Ngomongnya tuh ngasal. Terus kayak gimana ya ngomongnya. Intinya aku tujuannya tuh menghibur orang. Tapi enggak, dan itu tetap diterima oleh viewers sampai pada akhirnya aku sama Ari, mereka menjadikan itu bumerang ke aku, kayak toksik, terus apa, preman, terus apa lagi sih, apa lagi guys,
Pokoknya gitu, padahal tujuan aku seperti itu awalnya adalah menghibur, Cok. Gue aslinya juga gak kayak gitu, anjir. Masa gue tiba-tiba marah-marahin orang? Jadi diri sendiri sama Deb. Nah, ini diri aku sendiri sekarang, ini. Just now. Benar, semua pandangan berubah karena lo pacaran sama Ari. Betul. Ketika kalau aku tadinya nggak pacaran sama Ari, pasti mereka tetap aja nggak masalah. Jadi kayak suka-suka gue mau ngapain. Tapi ketika mereka tahu aku pacaran, mereka nggak terima karena aku toksik lah. Terus suka ngatain orang lah. Padahal tujuan aku ngelakuin itu untuk menghibur, tapi dijadiin bumerang. Dan ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak pacaran sama Ari, pandangan mereka kalau nggak bakal gini deh. Smart boy, aku kasih kamu lampu. Aku udah mulai bosan. Tapi sekarang gue gak bisa godain lu marah-marah lagi, Dep. Iya. Kayak sekarang coba kalian coba pancing aku buat marah, aku gak bakal marah. Betulnya yang di rumah ada tinggal apa? Kelinci. Kelinci tinggal. Ular kan mati. Just now. Cocoknya lo sama Ari konten suami takut istri, Deb. Kalian tuh selalu berpikir kalau kayak Ari itu takut sama gue. Terus kayak gue tuh suka ngatur-ngatur gitu kan. Kayak gue ngelarang IRL. Kayak Kiting takut sama mama gitu kan. Terus kayak Apalagi? Kiting dilarang mama, nanti WhatsApp-nya bunyi gitu kan. Kalian suka ngomong, maksudnya ada orang-orang itu suka ngomong kayak gitu kan. Gua gak pernah mengikut campur soal kerjaan. Gak pernah, jir. Kayak bahkan gua tuh kayak selalu nanya, kamu kapan IRL? Katanya mau IRL. Ternyata kayak si ceweknya ini kan yang gak ngasih kabar. Dan ceweknya kayak gak bales-bales kayak gitu. Ngapain gue larang, Cok? Ngapain? Maksudnya gue ketemu Agassi dari dia. Maksudnya ya, gue kenal Agassi sebagai profesinya sebagai entertain. Terus gue mau ngubah. Yang dimana dari awal gue ketemu dia udah dia seperti itu. Apain gue larang-larang? Gue gak pernah ngikut campur. Gue mana ngerti tuh soal kayak konten-konten dia. Mana ikut-ikut campur gue. Itu semua keinginan dia. Keputusan dia. Mana ada gue ikut-ikutan. Mana ngerti gue. Jadi please ya, stop. Stop zolimi aku. Anjay. Bercanda. Just now. Terus kayak suka ngomong kayak mama pasti, misalkan Ari lagi, misalnya Gasi lagi ngegodain cewek nih. Terus kayak mama pasti lagi cakar-cakar tembok. Terus kayak terus kayak ngomong mama pasti lagi nangis di pojokan sambil ngapain ya bahasanya? Gue tuh suka baca komennya, kayak gue ngakak aja. Kayak kok bisa mereka kepikiran gue kayak gitu loh. It's
setiap hari nonton live, gak setiap hari. Kayak sekarang aku kan gak nonton. Kadang aku tuh kayak gini, misalkan kayak ini HP aku nih. Aku kan main game ya. Terus kayak aku kadang lihat, oh dia lagi ngobrol sama ini, oh dia lagi sulit omeknya, gak ada orang. Terus aku balik lagi ke game gitu bro. Terus kayak suka ngomong, pasti Debbie insecure sama yang kayak gini. Aku atau kamu yang insecure? Jangan bobo aku dong, ngajak-ngajak aku mulu. Apa nih? Tapi seru ada komen gitu deh buat ngakak. Iya gue ngakak kok. Waktu gue baca tuh kayak gue ngakak kok. Kayak bejir. Kepikiran banget gue cakar-cakar tembok. Deb, gimana kesan dan tantangan pakai hijab buat lo? Kesannya adalah gue ngerasa kayak gue pakai hijab jadi gue kayak pede gitu. Udah itu aja. Terus apa lagi? Tantangannya kayak kalau scroll TikTok ngeliat cewek-cewek pakai tank top atau kayak ngeliat cewek joget-joget bajunya bagus kayak segini kayak pengen, nggak usah ditanggepin ya ngomong jelek. Aku ketawa-ketawa pas baca kayak kenapa kamu kepikiran, maksudnya kayak ya lagi nonton misalkan hari ngegombal. Ya tonton aja, kenapa bawa gue mulu? Mati mulu. Pake tank topnya depan ayahnya, Dep. Ceritanya Debbie yang dulu balik. Zup. Pake tank topnya depan Arya aja, Dep. Kalau depan bapakmu aja gimana? Astagfirullahaladzim, siapa itu yang ngomong? Bang Ari mana Kak Dep? Lagi live. Pocong, I miss you. Kemana ya, Cong? Kayaknya lu manusia tersibuk kedua, nomor 2 setelah Diva. Just now. Bentar guys. Jangan buat TikTok lagi kayaknya sama Bang Ari. Coba guys, kalian semua nonton nih 60 orang. Buka akun aku, like semuanya. Makin kece aja lu, Deb. Thank you. Masya Allah. Mana hari, Deb? Lagi live, bro. Ih, mati-mati mulu. Agak sih sekarang lagi main apa? Lagi main TikTok atau lagi main game? Kenapa gak pernah pergi lagi sama teman-teman yang lain? Gak tau, mereka juga gak live kan? Itu following cuma satu pas harga sih. Dia buat apa? Dia reaction bacaan suratan dong. Dia buat... aku tuh ada rencana pengen bikin itu tau. Pengen bikin reaction. Menurut kalian aku cocok gak bikin reaction? Dengan ketawa aku yang super ngakak. Banyak postingan yang dihapus lo, Deb. Hah? Emang iya? Enggak tau, gak ada ngapus-ngapus. Ini siapa? Mana Rika? Dep,
cuman yang pertama kali main TV sama Iris siapa ya? Diva. Tuh terjadi seleb dong, Deb. Ini siapa sih? Bejir lah. Aduh, gak tau lah. Gak bisa dibuka akunnya, cok. Oh iya, Diva. Dia buat kakak Intan mana? Ih, aku udah jarang ketemu sama dia. Mad guys, kayak dia tuh mati kayak gini loh, kayak gini, kayak lihat ya, dia kayak gini, sulit banget kayaknya. Kalau sama Diva sering ketemu deh. Enggak, karena dia sibuk banget coy. Kangen mantengin live kalian sampai subuh. Live siapa cong? Ih, dimana nih Dep, kok beda kamarnya? Iya beda. Udah hafal doa makan belum Dep? Bismillah. Ini aku tahu. Sek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumto. Benar kan? Au. Kenalin sama adiknya dong, Kak. Ah, adik aku cowok, cuy. Ah, salah. Dobu. Emang iya? Bohong kalian. Oh. Puasa kah? Puasa kah? Enggak, Pak. Kan belum bulannya. Allahumma barik lana. Oke. Lanjutin dong, masa itunya doang yang panjangnya. Lo yang baru-baru udah salah ngotot. Jangan ketawa guys, support. Oi, support gila. Tawa-tawain dong gue. Tawa-tawain ya gue ya. Cita-citaku menjadi soptek. Kenapa tuh kak pengen jadi soptek? Pimarok. Oh. Allahumma barikana pimarok tana wakina azabanar. Wabismika. Ya gitu ya. Ospek dulu gak sih baru-baru ini? Guys, ampun guys, aku adek-adekan. Jangan itulah, jangan ngegas-ngegas lah guys. Mentang-mentang aku adek-adekan. Di circle kita ini, anjay. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Ayo dong bantai kami. Udah sampai situ doang deh. Allahumma barik lana piwan rojak tanah wakina ajabanar. Oh, udah itu doang. Allahumma barik lana pima rojak tanah wakina ajabanar. Amin. Thank you. Udah lah, gue jadi kesindir yang dari lahir. Hah? Dari lahir? Kagak baca. Dua tidur. Dua naik anjing coba deh. Naik anjing aja, naik anjing. Naik anjing juga enak. Oh. Coba ulang. Oke, aku ulang ya. Allahumma barikana
Bima rojak tano wakina ajabana amin. Kagum oke laka sumtu. Oke. Oke. Siap. Doa masuk WC penting banget itu deh. Oke, apa? Apa? Apa doa masuk WC? Coba ajarin aku. Ayo dong bantik kami. Tongkrongan kami. Dua minum kopi deh. Bacaan niat sholat udah hafal belum deh? Oh, nawa itu masuk WC biar gak kepleset. Oh gitu. Itu doa itu ya. Doa sebelum masuk toilet. Doa nafas deh, setiap tarik nafas ada doanya apa? Ih, setiap aku narik nafas aku harus ngomong kayak gitu. Serius lah. Kalian juga gitu, abang-abangan. Abang-abang, kakak-kakak, kalian juga kayak gitu. Kalau nafas doa dulu. Tongkrongan kami bukan tongkrong. Bahasa Arabnya minum kopi sama roti. Ini aku tahu. Drink Cafelia and Pasteria. Betul gak? Berarti aku nilainya berapa? Doa sahur udah apa belum kak Dep? Apa? Coba ketik Indira. Berhasil. Arab itu pak. Arab itu. Doa masuk WC dihafalin deh biar jauh dari situ. Apa doanya yang tadi? Yang tadi? Nawa itu masuk WC biar gak kepreset gitu. Yang paling penting hafal Al-Fatihah dulu. BTW cincin banyak banget udah kayak dukun. Eh banyak loh cincin aku sumpah. Mari kita spill time. Yuhu. Allahumma ini auzubika minal kubutsi wal kabaitsi. Doa masuk WC. Oke. Okay. Allahumma ini auzubika minal kubutsi wal kabat kaba aitsi. Amin. Al-Fatihah. Guys, kita spill-spill dulu, guys. Sambil kita hafalin doa, sambil kita spill-spill. Apa yang mau di-spill dulu? Jangan spill rambut. Spill rambut dong, Kak. Nah, harus masuk WC lu udah baca doanya. Oh. Enggak lah, kan ini lagi belajar, masa harus masuk WC? Kalau nggak hafal doa pakai bismillah juga nggak apa-apa deh. Oke, okay. Gampang ya, bismillah aja. Berarti kalau mau makan tadi udah kasih tau ya. Kaki kiri dulu masuk WC-nya, oh gitu. Ada aturan ya, kalau masuk WC harus kaki kiri dulu. Nggak pakai tangan aja bang? Pakai tangan aja nggak sih? Biar beda. Doa mandi wajib hafalin juga deh, penting itu. Tanya Ari pasti tahu dia. Mandi. Kabait deh bacanya inyang. Oh. Kabait. Kabait. Anjir. Oh ya, oke. Kabait. 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 Oke. Okay. Allahumma ini a'udzubika minal kabait. Oh, minal kubutsi wal kabait. Oke. Kobait.
Kalau lo mau minum tapi panas banget, bisa pakai doa baca Yasin 3 kali. Insya Allah jadi dingin. Serius. Beneran nggak? Aku soalnya nggak suka minuman panas. Beneran nggak ini? Betul, itu Mas Uwesi pakai kaki kiri dulu. Itu nggak ada bohong. Oh. Dibaca waku bais. Ada orang Arab di sini guys, si Vega. Orang Arab abang. Pakai itu dia, pakai baju panjang. Apa namanya guys? Yo, bisa yo. Makin jalan guys, David, thank you. Cincinnya mana, Deb? Oh ya. Yeah. Mari kita spell spill minakub siwal kubais. Oke. Okay. Oh, berarti ulang-ulang minakub siwal kubais. Berarti kayak gini ya. Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal kubais. Arab maklum itu Maria. Kok feedback suaranya sih? Hah? Feedback? Emang feedback guys? HP kau itu bang. Ganti bang. Iya dia jual minyak wangi deh di Arab. Gak itu maksudnya. Ayat kursi deh penting itu. Doa masuk rumah orang. Deb, gue nggak tahu doanya. Kalau udah dapat barangnya bilang alhamdulillah. Diajarin maling bah. Mati terus ya. Ayat pengusir buaya darat apa tuh guys? Oh aku tahu ayat pengusir buaya darat. Ayat itu gimana guys? Ayat apa yang ayat kursi gimana guys? Buat orang kesurupan? Nanti kalau Dewi punya anak, jangan mau anaknya diajar baca Al-Fatihah sama orang. Harus Dewi sendiri yang ajar. Oh, kenapa memangnya? Biar pahalanya ke orang. Oh gitu. Rupanya itu doanya ayat kursi. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu doa apa cok? Semangat Dewa Falania. Belajar pas udah gede emang susah. Ayat kursi panjang deh, nggak muat kalau terus nih. Nggak maksud aku tadi ayat kursinya dipakai buat itu, buat ya buaya darat itu loh. Yang buaya darat itu loh, maksud aku. Tuh masuk WC. Terus doa apa tadi guys? Itu yang nawa itu ngusir buaya darat yang cuma penasaran ilahi ta'ala. Oh. Berarti kalau dideketin cowok kayak gitu aja ya? Doanya ya. Nawa itu ngusir buaya darat yang cuma penasaran ilahi ta'ala. Oke. Okay. Surah Yasin Deb miss you udah login enggak? Miss you. Kasih surat Al-Jabar. Nonton live streaming debut sambil nonton live streaming Ari. Mantap. Tep lo umur 21 gak sih? 22. Aku 22 ya. Jangan panggil aku anak kecil paman. Yang paling penting Al-Fatihah dulu. Soalnya itu dibaca setiap sholat. Al-Mulk seru sih. Jangan bercanda. Bercanda. Si Ari 30 kan? Si Ari 75.
Beda berapa? Beda berarti 30, 40, 50, 60, 70, beda 35 tahun, iya, 34 tahun. Mending dua buat sehari-hari, kalau Al-Mulk, Al-Jabar itu mah nanti. Iya, doa sehari-hari dulu aja lah guys, doa sehari-hari. Doa makan tadi udah, terus doa masuk WC. Sama Bang Ari disuruh hafalin apa aja, Kak? Apa? Al-Fatihah kayaknya. Sama itu sih, sama gerakan sholat sih. Karena aku kan gak ngerti kan. Dep, doa pergi keluar rumah dulu aja, simpel gampang diingat. Apa doa pergi keluar rumah? Doa pergi keluar rumah coba ketikkan. Panjang gak? Jangan panjang-panjang dulu lah. Biar gampang ini masuknya. Jadi kayak minimal kayak dua doa dulu ke apa. Terus besoknya lagi kita live doa. Aku setoran sama kalian. Kalau udah betul berarti nanti tambah lagi materinya, dua lagi. Terus besoknya lagi setoran lagi, kayak itulah guys. Kalau langsung dihajar semua mana orang masuk, apalagi aku udah tua. Lupa lah, gampang lupa cok. Kalau gak bisa pakai bahasa Arab, kalau doa pakai bahasa Indo juga gak apa-apa kok, penting niatnya dia. Oke. Bismillahi tawakkaltu alallah. Alallah bacanya. La haula wala quwata illa billah. Coba kalian, ini kan udah doa. Ini kan doanya kan. Coba kalian ketikkan cara bacanya biar enggak salah bacanya. Cara bacanya yang diketik sekarang. Alallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Gitu enggak? Gitu enggak? Betul enggak? Anjay, alhamdulillah lancar anjay. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Amin. Anjay, coy. Oke, berarti sekarang guys, gak usah anjay. Oke, maaf, gak pakai anjay. Weh, berarti sekarang yang dihafalin berarti doa makan sama doa bepergian ya. Udah masuk WC gak usah di apa? Kalau malam ini tatar Debbie ya. Serem kali ya abang-abangan di sini. Kak Debbie udah jadi muslim. Al-Fatihah Debbie. Banyak sabar, bertahap aja yang penting niatnya. Baik. Kak Debbie, terus, tanya terus. Terus putra. Sekali lagi, masih ada si pocong gak? Cong, masih ada kok pocong. Sekali aja guys ngetiknya, sekali aja, maksudnya apa yang mau dibilangin itu sekali aja, jangan spam, jadi gak kebaca yang lainnya. Kan nanya, ya udah sekali aja, kan udah dibilang sekali. Intinya kok udah syahadat belum? Jadi kapan dihalalinnya Kak sama Bang Ari? Doain aja guys, doain. Aduh sakit kali ini jerawat satu. Kak kan belum dijawab, berarti kalau gak dijawab gak mau dijawab bang. Intinya kau udah siap. Tolong. Tolong. Tapi kalau yang lain belum hafal doanya pakai bismillah ya, dapat pahala deh. Oke. Itu bunga yang dari si Ari pas Valentine masih ada sih berapa ya? Valentine atau girlfriend? Oh iya, Valentine. Al-Fatihah, sekarang apa? Tadi berarti apa guys? Doa makan, doa bepergian. Sekarang Al-Fatihah. Siapa yang tahu Al-Fatihah ketikan? Tolong.
biar aku baca kan. Mana Arab tadi? Al-Fatihah panjang, Debbie ada 7 baris. Terus ini apa? Terus itu apa? Itu doa apa dong? Oh, lagi. Oh, aku perlu kali sih doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Gitu. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu mina zolimin. Kayak gitu guys. Korek sih guys. Korek sih abang-abang korek sih. Itu ku doa kalau lu dapet kesulitan deh. Ih aku kesulitan terus cok. La ilaha illa anta subhanaka ini nih. Ini kuntu mina zolimin. La ilaha. Guys aku butuh nadanya sih. Ada nadanya kan kalau gak salah. Ya kan cok. Oh gak pake nada. La ilaha illa anta subhanaka ini. La ilaha. Mana tadi coy. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minazolimin. Amin gitu ya. Itu yang lo baca bener rep. Yeay. Astagfirullah tanya. Ari juga ngajarin aku kok. Kalau nada sering-sering aja dengan orang ngaji deh. Aku apa sih guys, kayak ada aplikasi gak sih? Aku kan punyanya aplikasi cuma itu doang, Muslim Pro. Dari situ bisa kan? Usahain nanti belajar Iqra kak. Kalau pengen baca secara benarnya, belajaran dari... Iya, katanya dari Iqra ya. Nanti ajarin Ari deh. Dia kalau sholat baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Masya Allah deh boy. Bagus tuh aplikasi Muslim Pro. Iya, aku downloadnya itu doang Muslim Pro. Alhamdulillah ini auzubika minal husti wal huba isi. Hah? Itu doa apa guys? Kalau belum tahu baca bismillah saja dulu. Allah tahu kalau belum belajar. Okay. Berarti kalau misalnya mau makan kayak bismillah gitu ya. Mau tidur bismillah. Kalau mau bepergian bismillah. Kalau mau melakukan sesuatu bismillah. Udah makan tau enggak? Dep tadi udah tahu. Guys, kalau ini apa guys? Aku pernah dengar kayak Allahumma barik lana rojak tanah. Itu apa? Mati. Ampun. Siap, salah. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan aku kayak bismillah ya Allah, aku mau makan ayam goyeng. Aku mau makan kentang goyeng gitu. Baru aja lupa. Ih, maaf, siap salah, Cok. Ih, galak-galak kali, Bah. Abang-abang kakak-kakak ini. Jangan galak-galak lah.
Yang penting bismillah dulu. Eh, guys, aku mau nanya lah. Tapi ini aku mau nanya, ini aku nanya aja ya. Kayak aus, ada yang krik-krik, gue suntik kepalanya. Kayak kita boleh gak sih kayak doanya tuh kayak gaul gitu, boleh gak? Kayak kalian butuh contoh gak? Atau kalian langsung udah ngerti maksudku? Itu biar doanya diterima deh, oke okay. Yang penting bulan 2 akhir ada event besar-besaran, hah? Event apa? Oh, bulan 2 akhir, itu maksudnya puasa ya? Ada doanya itu. Contoh, oke. Kayak, kita kayak doa gaul aja, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Contoh kayak gini, kayak contoh aku kayak aku mau pergi kan, kayak gini, sabar dulu, kayak gini gawa. Ya Allah, aku mau pergi. Guys, aku maksudnya tuh gak jadi kok, nanti bilang, astaga Debbie, penistaan agama. Gak penistaan dong, kan aku muslim. Kayak, ya Allah, aku mau pergi, jangan deh, bentar dulu, iya, betul, udah gak usah lah. Intinya kalian lanjutkan aja sih lanjutannya ya. Ya Allah, aku mau pergi. Naik apa ya? Masa aku naik? Nah, kalian lanjutin aja. Intinya kalau mau belajar doa kan ada bahasa Indo ya tuh, baca itu aja. Oh, oke okay. Banyak yang belum nikah. Ya Allah, aku pergi. Kalian kayaknya gak nyampe jokesku loh, weh. Sedih kali. Kalian gak nyampe jokesku ya? Kok gak ada yang ngerti? Udah lah. Aku bad mood. Gak ada yang mau ngerti aku. Kak, adanya mana, Kak? Lagi live. Kalian lagi dengerin lagu apa, guys? Satu lagu, ini ada 44 orang. Masih 40. Jadi harus jawabannya 44 dengerin lagu apa. Satu judul doang, gak usah banyak-banyak. Pusing, palaku. Itu kaki lu kelihatan pakai. Ayo, satu lagu aja, kalian lagi suka dengerin apa? Lagu gua Arab semua yang gua tahu. Ih, mau dong lagu Arab. Ya lili, ya lili. Ya lili, ya lili. Roni Parulian mengapa? Oh, aku tahu. Masih sering ketemu sama... Mana lagunya?
masih sering ketemu sama Devi. Devi? Siapa Devi cuy? Iya, itu judulnya. Dengar lagu Okay yang antara Dev. Oh, lagunya si Okin. Replay by Yes. Hah? Itu lagu apa?